Untuk menciptakan kenyamanan serta ketenteraman bagi warga masyarakat di bulan Ramadan, sekaligus menegakkan perda Bupati Rembang, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Rembang, Jumat malam melakukan razia di sejumlah tempat hiburan, terutama di warung kopi dan kafe karaoke yang melanggar ketentuan. Razia yang digelar secara mendadak oleh Satpol PP malam itu membuat kelabakan pramusaji, pelayan warung kopi dan pemandu karaoke yang berada di sejumlah lokasi, masing-masing warkop belakang komplek pertokoan stasiun Rembang, warkop Dambo Awang Jalan Pemuda, warkop Kopi Rengganis di sepanjang jalur Rembang Blora atau tepatnya di daerah Kecamatan Sulang, serta sejumlah tempat hiburan karaoke di kota Rembang. Juga warung kopi di sekretariat salah satu partai politik juga tidak luput dari razia. Razia yang digelar sejak pukul 22 hingga dini hari tersebut, Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 25 wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke dan penyaji warung kopi yang hampir mayoritas masih berusia belasan tahun. Karena sudah saya pikir, ternyata banyak sekali yang buka sampai melebihi buka tutup. Kafe karaoke itu harus tutup satu bulan penuh. Warung kopi itu buka jam 17 sampai jam 23. Kasih Penegakan Perda Satpol PP Sudarno mengatakan, kegiatan razia ini guna memantau atau monitoring langsung sejumlah warung kopi atau kafe dan karaoke guna mengecek kepatuhannya terhadap isi surat edaran yang mengatur jam operasional. Bagi yang kedapatan melanggar ketentuan yang berlaku itu akan dikenakan sanksi. Dari giat monitoring di wilayah Kecamatan Sulang dan Rembang, masih ada sejumlah warung kopi yang tidak mengindahkan ketentuan jam operasional antara jam 5 sore hingga jam 10 malam. Bahkan ada juga beberapa tempat hiburan karaoke yang nekat beroperasi, padahal sesuai aturan tempat hiburan karaoke harus tutup total mulai H-2 Ramadan hingga H+10 usai Lebaran. Selain itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pemilik dan pengelola tempat permainan atau hiburan, baik itu warung kopi, kafe, dan karaoke, agar mematuhi aturan operasional guna menghormati bulan Ramadan dan menjaga kondusivitas wilayah setempat. Kopi atau gimana? Sudah lama atau baru? Bayarannya per malam atau gimana? Tutik, 22 tahun, yang mengaku dari Blora mengatakan ia bekerja sebagai pramusaji baru 1 bulan, memilih pekerjaan ini karena kebutuhan keluarga dan 1 bulan digaji Rp900.000. Tim Liputan Cahaya TV.